Oke, kali ini saya akan contohkan pada lucky puzzle ya. Di sini saya bermain dulu untuk menggenapinya. Kalian bisa simak juga konten yang sebelumnya karena semuanya berkaitan. Karena masih banyak yang belum paham ya tentang bagaimana cara merahasiakan mengembalikan ke level pertama, maka di sini saya akan mencontohkan sekali lagi cara bermain saya sama seperti kalian juga, yaitu dengan tujuan menonton iklan agar bisa mendapatkan saldo dana. Baik, kita testing penarikan dulu pada menjelang siang hari ini. Ingat, selalu sisakan nominal yang kecil untuk testing atau agar kita bisa mengetahui apakah APK masih buka pembayaran atau sudah ditutup ya. Baik, kita lakukan testing di nominal receh jam menjelang siang ini membayar atau tidak. Di situ kalian bisa lihat sendiri jam saya bermain, dan sekali lagi saya sengaja mengontenkan APK yang berbeda-beda tapi masih tetap satu pemilih, dengan tujuan agar kalian tidak berfokus kepada satu APK saja. Apabila hasilnya anjlok, kalian bisa berganti ke APK yang lain. Dengan begitu penghasilan tetap maksimal, tidak menurun dalam setiap harinya. Jadi yang sudah simak konten saya dari awal tidak akan bertanya dan kebingungan lagi. Jadi bukan diklon di Islam jadi gacor, hanya kebetulan saya contohkan APK-nya ada di situ ya. Jadi semuanya ini gacor, triknya berfungsi. Oke, kita cek. Iya, ternyata di sini ditinjau. Nah, kalau sudah seperti itu, ya jangan melakukan penarikan yang besar lagi, ditunda. Tunggu sampai pukul 23 malam nanti. Ya, maaf ya, di sini ada mebel. Karena kita hidup bermasyarakat, jadi berbagai jenis kegiatan orang-orang. Oke, PPN dalam keadaan menyala, saya akan reset levelnya karena sudah terlalu tinggi. Perhatikan, saya memainkan di APK Lucky Puzzle yang ini. Maka sesuaikan dengan menu di HP kalian masing-masing. Kebetulan jalan pintas punya saya seperti ini, menuju ke detail APK-nya. Kemudian di sini singkatnya ya sih, langsung dihapus saja datanya. Ingat, jangan pernah reset ID iklan Google kalian. Kalau kalian masih ingin memainkan APK yang sama, memulai dari level 1 kembali. Jadi ini sangat mudah sekali, tidak ada yang sulit. Harusnya pun kalian sesuatu yang berbau uang, rupiah, itu pun cepat mengerti ya, cepat belajar. Ya, jadi caranya seperti itulah, sangat mudah sekali. Gregetan, ternyata masih banyak yang belum mengerti. Lelah. Jadinya konten kita tuh tidak bergerak kemana-mana. Karena bikin konten menjelaskan yang itu saja. Tidak ada waktu lagi buat konten ke depan. Kita hanya berjalan di tempat yang sama, tidak maju-maju. Nah, perhatikan yang Lola loading lambat. Di situ kalian lihat begitu saya reset, levelnya kembali ya dari nol dengan koinnya masih tetap ada. Jadi sangat mudah sekali, anak TK pun mengerti asal menyimak. Dan sebelum melakukan pertanyaan, sebaiknya cek dulu komentar teman-teman yang mewakili isi hati kalian. Siapa tahu ada pertanyaannya yang sama mau ditanyakan, di situ bisa dilihat. Dan di situ pun ada saya jawab. Jadi tidak perlu lagi berkomentar yang sama. Jadi seperti itu ya. Nah, oke, sambil menunggu tadi loading, kita buka APK yang lain dulu. Biarkan yang tadi itu PPN-nya tersinkron dulu sebelum dimainkan. Oke, kita testing di Tangram. Apakah ini membayar atau sama ditinjau juga, alias sudah tutup metode pembayarannya? Iya, ternyata ditinjau ya. Nah, berarti itu menunjukkan APK pada Tangram dan Lucky itu antusias jumlah yang memainkannya dan melakukan penarikan pada satu hari itu sangat banyak, sehingga kuotanya pun habis limit. Jadinya ditinjau, tutup. Maka jam terbaik waktu melakukan penarikan adalah pukul 23 malam ya. Nah, di situ kalian lihat ya, sudah banyak saya melakukan penarikan. Yang kesimpulannya adalah semuanya gacor. Jadi jangan berfokus kepada satu APK saja.
cuma di sini kebetulan yang saya contohkan, saya kontenkan kembali ke lucky puzzle lagi. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, setiap ada penarikan yang besar pasti dimulai dengan nominal receh karena semuanya harus di-testing dulu sebelum melakukan penarikan. Oke, sekarang kita contohkan lagi ya, saya buka di Blockmaster. Sambil menunggu yang di lucky tadi IPP-nya tersinkron agar kotaknya tidak loading saat memencet pertama kali. Oke, kita testing penarikan di Master Puzzle ya. Di sini kebetulan saya baru install, jadi absennya masih belum sempurna. Nah, di situ sukses. Nah, kenapa di sini sukses sedangkan di Lucky dan Tangram tadi tidak? Karena APK ini jarang orang memainkannya, jadi kuota penarikannya masih banyak. Oke, kita beralih lagi ke Lucky Puzzle. Oke, kita buka iklan yang pertama karena PPN sudah tersinkron dengan baik, maka hasilnya pun tidak berubah ya, tidak turun. Nah, jadi begitulah cara saya nuyul di APK penghasil saldo dana jenis game akses awal family seperti ini ya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam tuyulers. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt, babe. Stabbed in the back bed, I show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own.